kondisi lampu LED setelah 3 tahun Aliano itu seperti ini. Apakah masih layak dipakai? Oke, kita review lampu LED setelah 3 tahun pemakaian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli informasi dan tutorial. Nah, ini saya kedatangan lampu LED, mereknya itu Aliano. Ini produk dari kita ya, dulu 3 tahun yang lalu itu dia, itu beliaunya itu beli lampu ini. Ini posisi lampu buat penerangan di jalan ini ya. Nah, ini kondisinya buluk kayak gini. Buluk istilah orangnya ya ini ya. Sama dengan orangnya yang konten ini. Nah, kondisinya ini udah 3 tahun berjalan ini. Ini masih ada labelnya dulu beli waktu belinya. Nah, seperti ini tahun 2020 ya. Berarti ini udah 3 tahun. Nah, masih layakkah ini kalau diservis lagi? Kalau masih layak berarti lampu ini itu tergolong, waduh, bagus banget ya. Sementara, nah ini kondisi lampu LED Philips setelah ini sama-sama 3 tahun ya. Ini setelah kita bongkar itu ada yang apa ya, karena ini keropos ya ini. Nah, ini dalamnya itu apa, itu fibernya bagian casing itu keropos seperti ini. Dan nggak tahu ini nanti kalau kita bongkar apakah keropos, apakah dalamnya masih bisa dipakai. Dan ini kebetulan banyak banget ya ini. Nah, ini untuk Aliano. Nah, ini kelemahannya Aliano ya, yang jenis kapsul itu kayak gini. Dia itu retak di bagian casing ini. Ini pemakaian sudah 3 tahun dulu. Nah, ini dalemannya seperti ini. Ini udah terbakar ya, 1 2. Wah, banyak banget ini. Ini udah nanti kalau apa ya, kalau mau ini mau diperbaiki ya harus apa ya? Saya sarankan nggak usah diperbaiki karena ini udah kayak gini. Kalau udah kayak gini itu berarti udah maksimal lagi. Posisi udah kayak gini itu nanti cacat ya. Cacat di lampunya, cacat di casingnya sini. Karena komponen lampu LED yang paling terpenting itu adalah di bagian casing atau heatsink, bagian pendinginnya sini. Ini masih bisa dipakai, tapi nanti apa ya istilahnya itu, istilah barang itu cacat. Ya masih bisa menyala, normal sih. Tapi menurut saya ini jangan dipakai. Karena kalau ini dipakai, nanti kalau kena hujan, airnya itu kalau posisi begini, ini itu nanti airnya akan merembes di bagian sini, retaknya sini, dan masuk di bagian LED AC-nya di dalamnya sini. Akhirnya dia akan mati lagi. Jadi nggak normal ya, kalau udah cacat seperti ini jangan dipakai lagi. Kalau udah retak kayak gini casingnya itu jangan dipakai lagi. Nah, survei membuktikan dulur. Survei membuktikan antara yang jenis kapsul, kapsul itu seperti ini, dan jenis seperti ini, ternyata itu masih awetan yang jenis seperti ini. Bisa saya katakan kalau jenis seperti ini, nah jenis seperti ini ya, ini itu bisa bertahan hingga berpuluh-puluh tahun. Nah, ini ya, ini buktinya, ini udah 3 tahun berjalan ya. Kondisinya ada baru mati ini, baru mati tadi siang. Baru mati tadi siang di servis, minta di servis lagi. Kalau ini saya sarankan nggak usah di servis lagi. Saya sarankan ini beli lagi. Nah, ini kondisi 3 tahun, kalau yang jenis kapsul itu mudah retak kayak gini. Ini saya yakin kalau lampu LED yang mereknya abal-abal, kalau kondisi itu 3 tahun, pasti sebagian casingnya sini dia udah keropos. Nah, ini kalau udah keropos itu diginiin aja. Nah, ini patah ya. Nah, seperti ini. Kalau itu yang abal-abal. Tapi kalau ini, kalau brand Aliano, Aliano seperti ini masih kuat banget ya. Ini masih kuat banget seperti ini posisinya. Dan ini nanti kalau di servis itu ya kembali baru lagi. Sayangnya yang bul bagian atasnya sini itu, ini nggak bisa kembali bersih. Nanti di segmen video berikutnya kita akan membersihkan ini dengan menggunakan cairan ajaib lagi. Nah ini sementara video ini tuh hanya sekedar apa ya, info kalau lampu Aliano itu kondisi dalam 3 tahun itu seperti ini dulur.
seperti ini. Kalau kondisi yang bul itu seperti ini ya, kapsul, ini jenis kapsul. Kapsul itu seperti ini. Dia apa ya, karena dia menahan panas yang over banget di bagian sininya, ini dia akan retak seperti ini. Dan ini mati ya, ini mati posisinya. Dan saya sarankan kalau yang jenis retak seperti ini nggak usah diakalin lagi, melainkan dibuang aja kalau seperti ini. Karena kalau ini udah terpasang gini, kalau kena hujan atau air embun pada pagi hari, dia airnya akan menetes di bagian selah-selahnya sini dan akhirnya akan masuk di bagian ini, chip LED LED AC-nya sini. Dan dia kalau ini kena air, saya pastikan dia akan mati ya. Nah, untuk merekondisi ini semua, kita membutuhkan spare part, yaitu LED AC untuk mengcover ini. Nah, kalau ini apa ya, nanti ini saya kombinasi dulur, ini saya kombinasikan karena apa ya, stok LED AC yang sama seperti ini itu nggak ada. Nanti saya kasih yang 15 watt ya, biar apa ya, biar lebih awet. Nah, nanti kita bongkar ini, servis bareng-bareng, apakah masih layak dipakai ataukah enggak. Nah, yang jelas antara jenis kapsul seperti ini dan jenis bul yang seperti ini, itu kalau dalam masa keawetan itu masih awet yang seperti ini. Ini survei udah membuktikan 3 tahun berjalan sama-sama mereknya Aliando. Oke, kita rekondisi ini semuanya, nanti apakah masih layak dipakai ya, untuk casingnya, untuk lampunya, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut di videonya.